Syahdu, babe. Slow kan, slow kan. Ada caranya. Nantikan. Stay tune. Jangan lupa subscribe. Hi guys. Selamat datang ke channel Kai Fishing. Hari ni aku nak share satu benda yang baik lah, yang bagi nyaring orang dengar. Ini dia. Ha, nampak? Ni adalah clicker untuk spinning. Hari tu video sebelum ni aku buat clicker untuk BC, kali ni aku nak tukar clicker untuk spinning. Mesing Sedona. Tapi yang specialnya mesin ni, cuba tengok ni. Tak nampak. Ni nampak. Ada nombor siri. Ni mesin untuk tester saja. Tester Shimano, dia akan pakai mesin ni sebelum dikeluarkan. Mesin ni aku dah lama dah, 3-4 tahun lah. Tapi memang tahan lah. Laut ke, sungai ke, semua aku dah. Jadinya aku nak tukar drag clicker dia. Yang ni. Ni aku nak tukar adalah ni. Ni aku nak tukar kepada ini. Kasih dia bunyi zing, zing, zing. Atau bunyi katok. Okay. Stay tune. Jangan lupa subscribe. Dan lagi satu aku nak kasih tahu, yang benda ni hanya RM5 sahaja di Shopee. RM5 sahaja guys. Okay ni ya. Aku beli dua. Yang ni untuk saiz bawah pada 2000. Yang ni untuk saiz bawah pada 6000. Okay. Tengok dulu. Dia serta dengan skru. Dia bagi kasih skru. Kita buang dulu skru. Ini dia. Yang ni klik ke asal. Nampak tak? Tak nampak. Ni klik ke asal. Tukar yang ni. Hai, besar punya. Baru dapat ikan besar-besar bas. Barulah syok. Dengar kring 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 kring. Haa. Aku pakai skru original dia. Okay. Dia ada dua lubang ni. Ri ni ada satu lubang je. Dia clicker ni dia universal. Ada clicker untuk dua lubang ataupun untuk satu lubang. Untuk ri Donna ni dia satu lubang. So kita masuk yang hujung sekali ni lah. Kasih dekat sikit. Dia makin dekat dengan apa, clicker ni, gigi ni, dia akan makin kuat bunyi. So aku buat yang dekat lah. Yang ni. Sekejap kita pakai benda ni. Sebab dia kecil. Okay. Ha, dia duduk macam ni. Okay, nampak lah. Okay, then barulah kita isi skru dia. Ni aku buat tengah berdiri ni, jadi lambat sikit lah.
Isi betul-betul. Okay, masuk lubang betul-betul. Okay, masuk lubang betul-betul. Okay, seslow and steady. Okay, skru dah masuk. Kita tinggal ketatkan sahaja. Mudah je guys. Buat benda ni DIY je. Kalau hantar kedai ni RM50. Oncah untuk clicker lagi kuat. Nampak? Ada, aku tengok ada YouTuber dia buat pakai pin Pampers Baby tu. Boleh juga tapi aku malas lah DIY. Beli je dekat Shopee RM5. Tukar pakai skru asal. Settle. Kita try eh. Try test. Jadi ke tak jadi? Ah, nampak? Ah, dah bunyi dah. Ah, ini kalau pergi kolam ni. Kena siakap orang sebelah. Meleleh. Tak telinga. Mesin ni aku main Apollo. Aku main Light G apa, Micro G. Dengan main haruan lah custom. Nampak? Syahdu ni. Belikan tarik. Lalu si akak tarik. Semua pandang guys. Nak-nak kalau pergi kolam si akak. Kena pulak lepas tali, tutup kayuh sikit dan mantap. Okey, kalau berminat link dia ada dekat description aku lah. Bolehlah cuba-cuba beli dekat Shopee. Ni bukan review produk, ni adalah produk yang aku cuba sendiri lah. Memang jadi RM5, tak sampai 2 minit siap dan boleh test. Confirm tidak kumpau. Kalau kumpau, agak-agak kumpau, kita ambil tali, kita main je. Biar orang lain sakit hati. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. Thank you.